Yang saya pelajari, maka betul kata Al-Quran. Laqad arsalna ilayka mubayyinatin wa mubayyinatin ma yasya'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di dalam yang lurus. Jadi kami sekeluarga alhamdulillah atas petunjuk inilah di Israel ketika ada Musa, saya terus mendapatkan Islam itu waktu di kampungnya Nabi Isa, Baitlam atau Bethlehem orang ini. Di Baitlam itu agama mereka, kitabnya bukan Taurat, kitabnya Talmud sampai hari ini. Cara beribadah mereka itu beda dengan agama Kristen. Pengakuan iman Yahudi sampai hari ini Semai Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eha. Dengarlah Israel, Tuhan Yahweh, Yahweh Eha. Dan itu dalam bahasa Arabnya Ahad, Esah. Nah di Kristen ini Trinitas, musik, kapil. Tidak boleh tidak dibilang kapil. Karena Al-Quran mengatakan dia kapil. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha masihun Maryam. Kapil. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha masihun Maryam. Kapillah orang-orang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah ini kelompok-kelompok munafik yang haus jabatan, para pensiunan. Pensiunan ini penjilat. Dia pikir di agama ini gampang. Saya aja belum malam berbulan dengan Al-Quran dan hadis, gak pernah mengaku ustaz. Ini orang-orang ini bikin rusak Islam. Padahal agamanya Islam. Dia jadi jenderal, dia jadi pejabat karena Islam. Dia lupa dengan Islam. Dia lupa dengan nikmat Islam itu. Ini orang-orang munafik yang menghancurkan Islam. Lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau kafir kan kita tahu, di kampus itu kita tahu mana kafir. Dari namanya sudah ketahuan. Matius, Markus, Stefanus, Tertanus. Sudah kita tahu itu. Inilah tukang pendekar sama saya. Bahkan saya ajak berdebat dia sama Indonesia. Tidak ada juga yang lawan kawan sama sekarang. Saya kira itu. Jadi, apa namanya? Kehadiran Rasulullah SAW ini semata-mata adalah untuk keberkahan bagi umat manusia. Alhamdulillah, illazi arsalah Rasulullah rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau ditanya kenapa saya masuk Islam, jawabannya satu. Saya masuk Islam karena kebohongan, ketidakbenaran Bible Kristen. Saya punya bukti, ini kitab Kristen ini palsu semua. Ini bukan Injil, enggak ada Injil model begini. Injil sudah tersusun dalam kitab suci namanya Al-Qur'an. Setiap kalimat yang mengisahkan tentang Maryam dan Isa itulah Injil. Di dalam Al-Quran, setiap kalimat yang mencerita Musa dan Harun itulah Taurat. Setiap kisah dalam Al-Quran yang menceritakan Ibrahim itulah suku. Setiap kisah dalam Al-Quran yang mengisahkan David dan Sulaiman itulah Zabur. Jadi Al-Quran itu adalah kumpulan dari kita para nabi. Oleh karena itu, Isa tidak ditolak dalam Islam. Kita memperoleh gelar Muslim karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi jumlahnya 124,000, di dalamnya ada 25 Rasul. Nabi berbentuk Rasulullah sudah pasti. Nah, Rasulullah Muhammad SAW memiliki dua gelar, Nabi dan Rasul. Isa juga begitu, Nabi yang ke-24. Jadi semua Nabi itu harus kita klaim bahwa itu adalah Nabi sesuai dengan susunan dalam ajaran Islam. Di Kristen juga. Bagaimana mungkin meja kayu ini? Kalau ada yang buat ini orang kampus, tanya aja lah. Carpenter bukan kayu. Waktu dia buat meja ini, pernah kan? Sedetik saja dia jadi meja. Kalau dia buat turun, dia waktu dia paku meja, dia pasang skornya, dia jadi meja. Ayo kita sama-sama tuhankan dia menjadi tuhan meja. Agama kita agama meja mesti. Meja ini adalah kayu. Pembuat penciptanya yang buat ini adalah orang. Sampai kapanpun meja tetap meja. Meja ini adalah ciptaan dan penciptanya yang buat itu adalah pencipta. Pencipta tetap pencipta, ciptaan tetaplah ciptaan. Nah, itu dikatakan oleh Islam. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Simple logic dengan logika sederhana. Tapi untuk mengetahui secara ilmiah kebohongan Kristen, bagaimana kemunafikan kita mereka dan sandiwara kemusyrikan mereka, Bapak bisa miliki buku ini dengan judul Kebenaran Islam Menurunkan Pendeta.
Saya sambil berdakwah, saya juga menulis buku dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini dokumen kami sekeluarga masuk Islam. Inilah dokumen saya yang disilahkan para pendeta-pendeta di Papua. Sekarang mereka pungkiri. Mereka tak bisa pungkiri. Mereka tak bisa menyangkal karena saya membawa dokumen. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu satu waktu mereka akan fitnah saya. Mereka akan menyangkal. Saya punya dokumen. Ini dokumen saya. Jadi saya yang memperdetakan pendeta di Papua. Orang tidak akan pendeta kalau saya tidak pendeta. Apalagi yang nanti di Kapil Solo ini bukan kelas. Dia dengan anak santri cocok itu. Kalau dengan saya tidak cocok, saya tantang satu Indonesia untuk berdebat. Cuma orang Kapil ini kan sudah tahu dia bohong, tapi dia sering bersembunyi, dia penakut. Nah, dia sudah tahu dia bohong. Kenapa orang bilang, Ustaz Jai itu berani? Bukan saya berani. Bukan saya berani. Karena saya memang tidak pernah takut. Ini barang betul, Al-Quran benar. Dan semua pendeta tahu bahwa Islam itu benar. Cuma mereka, makanya mereka takut kalau berhadapan. Dia tidak berani yang berhadapan. Dia hanya berani di dunia maya itu. Apa namanya? Seperti orang gila yang bicara sendiri. Apa YouTube atau apa itu? Google, apa Facebook? Ya, sosmed. Ya, sosmed media. Tapi dalam bentuk apa? YouTube. Ngomong sendiri begini seperti orang gila. Hah? Saya tidak bisa ngomong seperti orang gila. Tidak jadi saya kalau ngomong sendiri. Kaku saya. Nah itulah, supaya makin diklik, makin dapat apa bayaran dari itu. Nah, anak saya perempuan kuliah di Bandung bilang, Pak, Bapak bikin channel TV sendiri supaya YouTube bayar. Saya bilang, kan, masih banyak cara saya mencari makan, bukan dengan YouTube begitu. Banyak cara untuk menyelamatkan kamu. Tidak usah dengan cara YouTube begitu, itu katanya orang pemalas. Orang Islam itu iman di dunia karena kata Yesus kepada Bapak dan Kirot, tidak akan datang. Cari duniamu seolah yang selalu tahu, cari akhirat seolah mati. Yes. Kerja keras intelektual kita, tenaga kita, pikiran kita, kemampuan, skill kita digunakan untuk mencari nafkah. Bukan di YouTube ngomong-ngomong begitu, seperti orang gila. Nah, itulah Kapil. Nah, itu nggak paham, bukan perasaan. Dia, market teacher bilang kalau sudah cari-cari pribadi, lawan sudah kehabisan. Dan saya terbuka di mana-mana, di Medan saya tantang, di Manado saya tantang. Apalagi kasta ini cuma hidup di NTT sana. Jadi saya kira sakit hati karena sejak saya masuk Islam, Alhamdulillah, kristenisasi di Indonesia lumpuh. Bukan lumpuh, mati. Mati, tidak ada lagi upaya kristenisasi. Karena saya sudah masuk Islam. Bahkan pendeta-pendeta yang tadinya disupport dana dari Jerman, Amerika, dicabut semua dananya. Tidak mau lagi mereka kasih. Nah, sudah tidak mempan. Yahya Udoni sudah masuk Islam. Kalau ceramah cuma gantung-gantung, menjaga toleransi antar umat beragama, tidak mempan, Kapil itu kepala batu. Dakwah di Amerika dengan di Indonesia beda. Kalau Samsi Ali bilang harus pilih hikmah, itu di Amerika. Tapi kalau di sini tidak tepat konteksnya beda. Ya saya kira gitu, saya mencari-cari lebih milih saya ditunggu ini. Ya, 5 jam besar ini panik. Mister, saya 5 jam harus berangkat akhir itu. Saya harus berangkat, ya. Saya kira begitu ya. Insyaallah ada buku saya tinggalkan. Siapa yang mau pergi, siapa yang mau beli nanti beli ke panitia saja. Saya buru-buru berangkat dulu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.